Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Yosefin di Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Operator kapal banta SB Evelyn kelebihan muatan dan pasang musik keras. Operator kepala operasional kapal, Nawin, mengatakan kapasitas kapal SB Evelyn Kalisca 01 bisa diisi 70 orang sudah termasuk dengan anak buah kapal. Berdasarkan manifest, Nawin menyebutkan di dalam kapal tersebut tidak sampai 70 orang. Mengenai banyaknya pertanyaan apakah kapal mengangkut penumpang dengan overkapasitas, Nawin menjelaskan kapal tersebut sudah sesuai dengan jumlah angkut standar. Beredarnya video saat kapal berlayar, ada musik yang cukup kencang juga menjadi tanda tanya. Ketika ditanyai, Nawin mengatakan untuk suara musik dalam video tersebut adalah hal biasa. Untuk suara musik itu sudah biasa, tapi tidak terlalu keras ya, santai. Saya juga kurang tahu kenapa musik di video yang beredar cukup kuat, sebutnya. Lebih lanjut, Nawin mengatakan, dalam kapal tersebut ada nahkoda cadangan yang bisa bergantian. Diketahui sebelumnya, kapal SB Evelyn Kalisca 01 baru 2 bulan beroperasi, mengangkut penumpang tujuan Tanjung Pinang, Tembilahan maupun sebaliknya. Oke, terima kasih, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next episode. Thank you for watching. Bye.